tengah. Alhamdulillah kita telah nyampe di Pantai Cemara. Tempatnya di daerah Daun Cianjur. Wah, selokannya. Yes, selokannya guys. Sini dilarang berenang karena airnya sangat kencang kalau menyedotnya. Ombaknya besar lagi. Sini juga orang berenang juga. Cuma kita bermain-bermain aja lah. Lumayan. Ini salah satu destinasi yang paling terdekat dari Bandung. Yaitu Cidaun. Yaitu Pantai Cemara yang paling dekat dari Bandung. Estimasi dari Bandung ke sini kalau naik sepeda itu bisa sampai 10 jam lah kurang lebih. Atau 7 jam, 8 jam bisa. Karena dari Kawah Rengganis ke bawahnya itu banyak turunan daripada tanjakan. 8 jam bisa lah, atau 7 jam juga bisa dari Bandung ke sini. Untuk naik mobil saya belum pernah sih. Kalau naik motor paling kurang lebih 2 jam setengah juga nyampe ya. Kalau naik motor kalau kebut 2 jam setengah nyampe. Karena di sini nggak ada tempat-tempat macet di sini. Cool. Kosong, melompong ini sampai sini. Pokoknya ini untuk mengasihkan. Pantai itu kan mengasihkan. Kalau gunung itu menenangkan. Kalau curug itu menyeramkan. Kalau kawah itu menegangkan. Nah, kalau ini kan pantai mengasihkan. Jadi kalau kita pingin asik, karena di rumah suntuk atau di kantor banyak pekerjaan, kita healing-healing ke sini. Ini yang bagus, tempatnya dekat dan bersih juga, pantainya nggak terlalu kotor dan pengunjungnya juga nggak terlalu banyak, jadi kita bisa menikmati pemandangan dan keindahan alam yang disajikan oleh Pantai Cemara ini. Berdekatan dengan Jayanti kurang lebih 5 kilo lagi lah dari sini kurang lebih. Kalau kesananya ada Karangpotong, kalau dari Jayanti ke sana itu ke daerah Galut, Saing Hyang Wulang, Santolo, Pangandaran ke sana, dan bisa ke Jogja sekaligus. Kalau ke sana ke Pelabuhan Ratu. Mungkin guys, pesan moralnya dari saya, pantai itu mengasihkan, cuman kita jangan terlalu asik karena alam itu nggak bisa ditentukan dari segi cuaca, dari segi bahaya, dari apa-apa nanti ditentukan, karena alam itu adalah keindahan yang disajikan kepada manusia. Kita masih dapat insya Allah keindahan alam. Oke guys, Bumper Adventure goes to Pantai Cemara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.